Halo Sobat Sport, kembali lagi di Kabar Olahraga. Berikut hasil Liga Inggris pekan ke-23 pada hari Sabtu, 22 Januari 2022. Serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal selanjutnya. Hasil Liga Inggris pekan ke-23 pada hari Sabtu, 22 Januari 2022. Watford kalah 0-3 versus Norwich City. Jadwal Liga Inggris pekan ke-23 pada hari Sabtu, 22 Januari 2022. Everton versus Aston Villa pada jam 19.30 live di Mola TV. Dan Brentford versus Wolverhampton pada jam 22.00 live di Mola TV. Jadwal Liga Inggris pekan ke-23 lainnya, Leeds United versus Newcastle United pada jam 22.00 live di Mola TV. Dan pada jam yang sama, Manchester United versus West Ham United live di Mola TV. Jadwal Liga Inggris pekan ke-23 pada hari Minggu, 23 Januari 2022. Southampton versus Manchester City pada jam 00.30 live di SCTV. Arsenal versus Burnley pada jam 21.00 live di Mola TV. Dan Crystal Palace versus Liverpool pada jam 21.00 live di Mola TV. Jadwal Liga Inggris pekan ke-23 lainnya, Leicester City versus Brighton pada jam 21.00 live di Mola TV. Dan Chelsea versus Tottenham Hotspur pada jam 23.30 live di SCTV. Klasemen sementara Liga Inggris tahun 2022. Manchester City memimpin dengan koleksi 56 poin. Diikuti Liverpool dengan koleksi 45 poin dan Chelsea dengan koleksi poin 44. Sementara 3 tim di zona degradasi dihuni oleh Watford dengan koleksi 14 poin. Newcastle United dengan koleksi 12 poin. Dan Burnley dengan koleksi poin 11. Berikut daftar top skor sementara Liga Inggris tahun 2022. Mohamed Salah memimpin dengan koleksi 16 gol. Diikuti Diogo Jota dengan koleksi 10 gol. Berikut daftar top asis sementara Liga Inggris tahun 2022. Trent Alexander-Arnold memimpin dengan koleksi 10 asis. Diikuti Mohamed Salah dengan koleksi 9 asis. Berikut daftar top clean sheet sementara Liga Inggris tahun 2022. Ederson Moraes memimpin dengan koleksi 12 kali clean sheet. Itulah hasil dan jadwal terbaru Liga Inggris tahun 2022. Terima kasih telah menonton, salam olahraga.